Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Mega Vlog Sapi. Terima kasih untuk yang sudah like video saya, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya mau review harga sapi pedetan, ini miliknya Mas Erwin dan juga ini ada saya sudah di belakang Mas Ali ya. Nih yang ada di pasar sapi Gundalegi ini kita akan tanya-tanya harga sapi. Ini ada di Mas Ali harga paling rendah ada betina 5 juta dan ada jantan harga 7,5 guys. Ini langsung aja kita akan tanya-tanya sama Mas Erwinnya dulu ya, sama bapaknya Mas Erwin dan langsung ke Mas Ali. Oke, teman-teman video saya Mababis, jangan lupa yang belum subscribe ya, tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Oke, teman-teman, kali ini saya ada di bagian sapi pedetan ini. Bagian pedetan ini pasti murah-murah ya. Nanti kita akan tanya-tanya sama ini biasanya bapaknya Mas Erwin. Kali ini kayaknya Mas Erwin nggak ada. Ini salah satu bapak aja. Ini juga rekan kerjanya Mas Erwin juga. Wah, teman-teman ini yang mau datang ke pasar sapi Gundalegi ini pas bukanya setiap pasaran Legi sama Pon. Buat teman-teman yang mau datang ini langsung aja. Kayak seperti ini pasaran Legi saya datang ini cukup ramai. Kalau yang mau ke sini ini di bagian arah depan deket kambing ya, untuk bedaknya Mas Erwin. Ini langsung aja kita akan tanya-tanya sama Bapak E. Pak E, bawa berapa sampean? Bawa berapa ekor? 9. 9. Paling murah harga berapa, Pak? 7.000. 7 juta. Harga paling murah ada di 7 juta. Pak, boleh tanya harga ya? Tanya harga ini yang berminat nanti langsung dupi Mas Erwin. Saya dari sebelah sana, Pak. Saya harga dari sebelah berapa? 7,5. Ini ada harga dari sebelah sini harga 7,5. Ini limusin, kayak limusin cross ya, ada limusin apa sih mental, pokoknya ada putihnya dikit ya. 7,5 ini Pak ya. 7,5 betina. Ini Pak. Oh, ini sama 7,5 juga. Ini merah. Limusinan merah semua ini. Yang ini Pak. Sama. Oh, ini 3 ekor. Sama harga 7,5, tinggal pilih teman-teman, ini betina ya. Harga 7,5 betina. Ini ada lagi. Ini apa ini? Kayak pegonan. Harga berapa, Pak? 9.000. 9 juta jantan ya? Iya. Oh, jantan. Ini ada jantan harga 9 juta. Ini. Yang jantan harga 9 juta. Ini paling rendah. Lanjut ini, Pak. Ini limusin betina 7,5 juga. Ini harga 7,5, banyak pilihan juga. Harga 7,5 ya. Sebelah sini Pak, berapa? 11 juta jantan. Nanti kita lihat dari depan ya, ini 11 juta. Sebelah sini Pak, 12. Harga 12, ini lebih agak semok, lebih semok dikit. Jantan harga 12. Ini Pak, 11.500. Yang ini jantan juga harga 11.500. Tinggal pilih nih teman-teman. Sama. Berapa? 11.500. Ini juga harga sama 11.500. Limusinan ya teman-teman. Limusinan. Ada sapi apa? Sapi Jawa ya Pak ya. Sapi Jawa. Ini jantan apa betina nih? Jantan ya Pak ya? Jantan. Jantan. Yang kemarin tanya sapi Jawa jantan kayak gini harga berapa Pak? 11. 11. Wah, harga lebih murah, lebih tinggi, lebih besar kayak Pak ya? Ya. Lebih besar sama yang ini harga 11 juta aja sapi Jawa. Udah Pak, ada sampean? Oh, sudah, tinggal sapi Jawa itu. Bawa 11 ekor. Ini belum ada yang keluar ya Pak ya? Belum. Masih pagi baru datang Bapak ya. Bapak baru datang, belum ada yang keluar. Yang kemarin tanya sapi jawan seperti ini harga hanya 11 juta guys. Harga 11 juta seperti ini sudah dapat jantan Jawa seperti ini. Lebih semok juga, ini lebih tinggi dari yang ini. Kalau ini 11,5. Ya ini jantan seperti ini 11,5. Harga paling rendah 7,5 itu Mas Erwinnya sudah ada. Nanti yang mau tanya-tanya bisa langsung ke Mas Erwin atau datang ke rumah Mas Erwin saja. Ini harga
pedetan paling murah tadi 7,5 ya. 7,5. Kalau sebelah sini nggak tahu ini punya siapa, belum. Ini punya, ini pelegonan, ini lebih dari 11,5 juga. Ini jantan-jantan, nggak tahu punya siapa ini. Beda, soalnya beda-beda, ini beda orang katanya, guys. Dari sebelah sana juga sudah ramai, ini ada yang mantau juga, yang lihat-lihat sapi pedetan seperti ini. Nah, ini bapak ini yang masih lihat sapi pedetan, masih cari sapi pedetan seperti ini. Dikreoke birek. Harga mungkin kalau kayaknya ini sekitar 8,5-8 juta ya. Ini betina yang dipantau. Sebelah sini ada betina-betina. Nah, ini juga ada betina, harga juga murah-murah ya. Murah-murah. Ini 6 juta. Hah? Mas, ini rego piro, Mas? Rego piro? 5 juta guys. Nanti kita review semua ya. Kalau Mas Mas apa jenenge? Mas Ali ada. Nanti kita akan tanya-tanya sama Mas Ali. Ini guys, ini masih dipantau sapi betina seperti ini. Oh ini, Mas Ali bawa berapa, Per? Mas Ali bawa berapa? 12. 12. Harga paling rendah berapa? 55. 6.000. Nah, ini harga paling murah yang 6.000 iki, Mas, sing 6.000. Paling murah 55. 5.500. Sebelah sana. Ada 5.500 nih. 5.500 ini, yes. Betina, betina juga. Ini 6 juta. Ini, Mas. 6,5 ya sebelah sini. Ini betina. Berapa? 6 juta 600. Iki pegonan. Belanda. Belanda. Oh, Belanda. Berapa? 5 juta. Ini 5 juta yang ini. Belanda 5 juta. Ini, Mas. 6.500. Ada jantan. Berapa jantan? Jantan 7,5. Ini juga tadi yang dipantau. Ini, Mas, harga berapa? 6.800 jantan. Ini juga jantan. Harga berapa, Mas? 8.000. Berarti jantan paling rendah 6 juta. Harga paling rendah berapa sih jantan? Jantan 7,5. Kalau jantan harga paling rendah 7,5. Kalau betina 5.000, Mas ya. 5 juta harga paling rendah. Ini yang berminat nanti bisa langsung hubungi nomornya Mas Ali aja ya. Untuk pedetan termurah ini harga 5 juta sampai berapa tadi? Jantannya 7,5. Kalau sebelah sana itu punya Mas Ali, ini 9.000, Mas. Ini, oh, di amen kejan 9.000, ini jantan. Nah, ini jantan masih di bawah 10 juta lebih ya. Oke, teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah like video saya ya, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya tutup dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.